Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Chau Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya, pada siang hari ini, saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya cumi garing yang menceritakan uh, kisah nyata yang terjadi di tahun 80-an. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Cerita ini berkisah di tahun 80-an, berlatar di suatu desa di Jawa Barat. Semua nama dan tempat aku samarkan demi kenyamanan bersama Aku tinggal bersama emak dan kedua kakakku Kira-kira 300 meter dari rumahku ada rumah saudaraku Sebut saja namanya Lastri Bi Lastri ini adalah bibiku Dia berusia sekitar 30 tahunan Dia cantik tinggi dan badannya cukup berisi. Bi Lastri juga sudah menikah dan memiliki satu anak perempuan. Namun, pernikahannya tidak bertahan lama. Dia bercerai dengan suaminya. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Bi Lastri memiliki sebuah warung kecil-kecilan di depan rumahnya. Dia berjualan macam-macam makanan seperti pisang goreng, mendoan dan makanan ringan lainnya. Warungnya ini selalu ramai. Banyak anak-anak ataupun orang tua yang makan atau sekedar nongkrong. Dan dari sinilah Bi Lastri mengenal satu pria yang akan membawanya pada petaka. Pria ini hitam manis tinggi dan bisa dibilang dia adalah orang kaya di kampung itu Namanya Pak Dendi Dia merupakan juragan beras Dia sudah menikah Dan memiliki istri yang menurutku cukup judes Namanya Bu Marni Dan dari pernikahannya mereka memiliki empat orang anak Awalnya Pak Dendi sering datang ke warung BILASTRI untuk membeli makanan dan nongkrong. Namun, ternyata lama-lama mereka mulai menjalin hubungan. Hingga suatu hari, Pak Dendi melamar BILASTRI untuk mengajaknya menikah. Tentulah hal ini sampai ke telinga Bu Marni. Dia sangat marah dan mencaci maki BILASTRI. Dia tidak setuju jika suaminya menikah lagi. Tapi mau bagaimanapun pernikahan tetap terjadi. Suka tidak suka, setuju tidak setuju. Pak Dendi tidak peduli dengan pendapat Bu Marni. Tidak berselang lama setelah pernikahan, Bi Lastri mengumumkan kehamilannya. Keluargaku sangat senang mendengar kehamilan Bi Lastri. Namun Dari pihak istri pertama mereka merasa tidak senang Bu Marni saat itu datang Ke rumah Bilastri dan mengamuk Dia berteriak dan memaki Bahkan lebih kejam lagi Dia menyuruh Bilastri untuk menggugurkan kandungannya Tentu saja Bilastri tidak terima dengan perkataan Bu Marni Akhirnya mereka tidak tahan dengan cacian Bu Marni Keluarga aku mengusirnya Setelah kejadian itu setiap pagi sebelum orang-orang pergi beraktivitas Aku sering melihat Bu Marni membawa satu air gelas kecil Dan dia selalu membuang air itu di depan rumah Bi Lastri Saat itu salahnya adalah aku yang tidak terlalu ingin tahu dan masa bodoh dengan perilaku aneh Bu Marni. Andai saja waktu itu aku menegurnya atau menanyakan apa yang dia lakukan, mungkin hal buruk tidak akan terjadi pada Bik Lastri. Karena beberapa hari setelah Bu Marni sering membuang air itu, Bik Lastri jadi sakit-sakitan. Awalnya keluargaku memanggil Pak Mantri saat itu untuk mengecek kesehatan Bilastri. Menurut Pak Mantri, ini hanya sakit demam biasa. Setelah minum obat nanti juga sembuh kata Pak Mantri. Namun, bukannya malah sembuh. Semakin hari keadaan Bik lastri malah memburuk. Berat badannya sangat turun drastis. Yang tadinya tubuhnya berisi dalam beberapa hari saja menjadi sangat kurus. Dan ada yang lebih aneh lagi. Aku tahu bahwa Bilastri ini sedang mengandung. Tapi perutnya yang semakin hari semakin membesar menurutku tidak wajar. Perutnya itu setiap hari terus membesar, merah dan seperti akan meledak. Setiap hari Bilastri menangis menahan rasa sakit di perutnya. Sampai-sampai dia sudah tidak tahan lagi dan tidak bisa untuk berjalan. Dia hanya bisa tertidur lemas. Bayangkan saja, tubuhnya semakin kecil dan kurus, hanya perutnya saja yang semakin membesar. Semua obat sudah dicoba, mulai dari yang herbal sampai berobat ke dokter. Aku sangat ingat. Waktu itu dokter bilang kalau Bu Lastri itu mengidap penyakit hepatitis. Tapi, apakah iya itu penyakit hepatitis? Hari berganti hari, Bu Lastri tidak kunjung sembuh. Akhirnya, keluarga pun mencoba untuk berobat ke orang pintar saja yang ada di desa. Dan menurut orang pintar itu, Bi Lastri katanya diguna-guna oleh seseorang Bi Lastri diguna-guna oleh seseorang yang sangat menyimpan benci padanya Dan orang pintar itu bilang kalau orang yang mengirim guna-guna itu Tidak suka dengan kehamilannya Keluargaku saat itu langsung percaya Kalau Bu Lastri memang diguna-guna Orang pintar itu mengurus Bi Lastri untuk beberapa hari. Dia memberi air yang sudah didoakan untuk diminum. Namun, Bi Lastri tak kunjung sembuh. Kondisinya malah semakin memburuk. Menurutnya, keluargaku terlambat datang. Andai saja keluargaku datang sebelum kondisi Bi Lastri belum separah ini. Mungkin bisa saja guna-gunanya dikirim balik pada pengirimnya, dan Bill Lastri bisa sembuh. Mengetahui kondisi Bill Lastri yang terus memburuk, Pak Dendi malah pulang ke istri pertamanya. Dia bilang, "Apapun yang terjadi, dia akan mengikhlaskannya." Setelah tiga bulan dengan sakit yang tak kunjung sembuh. Bila Lasri meninggal dalam keadaan hamil tua 8 bulan Ada selentingan kabar bahwa Bayi yang ada di dalam kandungan harusnya dilahirkan Namun pada saat itu di desa tidak ada ahli atau dokter Jadi bayinya nggak bisa dilahirkan Sore itu Jenazah Bilastri dimakamkan di pemakaman keluarga yang tidak jauh dari rumah. Dan dari sinilah kejadian-kejadian yang menurutku tidak masuk akal mulai terjadi. Hari pertama setelah Bilastri meninggal. Malamnya aku dan orang rumah Mendengar suara wanita menangis di depan pintu, suaranya sangat jelas sekali. Tapi karena takut, tidak ada satupun orang yang mau melihatnya atau membuka pintu. Ketika suara tangisan itu mulai hilang, tiba-tiba ada suara ranting daun kelapa yang diseret, lalu dibanting dengan keras. Kami semua yang ada di dalam rumah sangat kaget Ingin sekali mengintip dari jendela Tapi tidak ada yang berani Kami hanya saling tatap Sambil berdoa agar gangguan itu menghilang Paginya Aku dan kakakku mengecek ke depan rumah Tapi aneh sekali di depan rumah tidak ada ranting daun kelapa Bahkan jejaknya di tanah pun tidak ada Lalu suara apa semalam? Padahal sangat jelas sekali Semua orang di rumah pun semuanya mendengar Suara daun kelapa itu yang diseret Selepas marib Suara menangis mulai terdengar lagi Suara daun kelapa yang diseret pun ada lagi dan hal itu selalu berulang hingga pada hari ketujuh 7 Lastri meninggal Tapi di malam yang ketujuh ini ada yang lebih mengerikan Tiba-tiba saja lemariku berguncang Saat itu aku berpikir mungkin ada gempa Namun lama-lama lemariku berguncang sangat kencang dan pintu lemarinya terbuka sendiri Aku yang saat itu mau sholat mari berjamaah bersama kakak dan emak Dengan takut melihat ke dalam lemari Kami melihat baju-baju bergerak sendiri Seperti ada yang sedang mengangkatnya Baju-baju yang tadinya terlipat rapi Semuanya jadi berantakan Bahkan tidak hanya itu Suara tangisan itu muncul kembali Namun kali ini Suaranya benar-benar terdengar jelas di dalam rumah Takut, bingung, kaget Semuanya campur aduk Semua orang bertanya-tanya Kenapa Bik Lastri menghantui rumah ini? Apa kita punya salah sama Bik Lastri? Atau ada hal lain yang membuat Bik Lastri tidak tenang? Hingga pada malam selanjutnya Kejadian itu terulang kembali Tiba-tiba pintu lemari terbuka Namun kali ini baju yang ada di dalam lemari terbang seperti ada yang melempar-lempar. Sampai akhirnya kakakku mengerti kenapa Bik Lastri menghantuiku dan keluargaku. Karena dia mencari bajunya. Dan aku baru ingat kalau selesai setelah meninggal bapaknya Bik Lastri itu memberiku rok dan sweater yang kedua pakaian itu adalah barang yang paling disukai oleh Bi Lastri semasa hidupnya. Karena hal itu Kakak kumara dan melempar semua baju yang diberi oleh keluarga Bi Lastri keluar rumah. Besoknya aku dan kakakku mengubur baju-baju itu dan ya setelah itu kejadian lemari berguncang sudah tidak ada lagi. Namun, suara tangisan setelah Marib masih sering terdengar. Beberapa hari setelahnya, aku dan kakak keduaku, kedua kakakku, disuruh menginap ke rumah Bapak karena Bapak mau pergi untuk menjemput kakek untuk menyelesaikan masalah bilastri yang terus meneror. Kenapa rumah emak dan Bapak berbeda? Ya, karena mereka sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Rumah Bapakku sangat dekat dengan rumah Bi Lastri, jaraknya benar-benar sangat dekat. Tapi mau tidak mau kami harus menginap karena hari itu sudah mulai gelap. Aku mulai menyalakan cempor. Zaman dulu belum ada listrik. Setiap rumah itu memakai lampu cempor yang dinyalakan oleh api. Lalu aku menutup jendela dan mengunci pintu. Namun, tiba-tiba ada angin besar yang membuka jendela, tapi tidak lama setelah itu jendela tertutup sendiri. Namun, jendela mulai terbuka dan tertutup lagi sendiri. Hal itu terjadi cukup lama setelah jendela kembali tertutup. Tiba-tiba handuk yang digantung di jemuran tali di dapur bergerak sendiri Lalu setelah itu semua gorden kamar juga bergerak seperti ada orang yang menarik gordennya Karena tidak kuat dengan apa yang terjadi Saat itu juga aku dan kedua kakakku langsung menyalakan obor dan lari Di tengah perjalanan obor punyaku mati tapi untungnya aku bertemu tetangga lalu meminta api untuk menyalakan obor lagi. Kedua kakakku lari duluan. Aku ditinggal sendiri di belakang. Aku menangis memanggil mereka. Tapi mereka tetap berlari meninggalkanku. Saat aku berjalan, tiba-tiba aku melihat mata menyala di dekat sebuah pohon. Karena kaget, tidak tahu bagaimana, perutku terkena obor yang aku bawa. Saat itu juga, aku menangis kencang-kencang hingga ada tetangga yang menghampiri dan mau mengantarku pulang. Sesampainya di rumah, aku masih menangis karena tersundut oleh api obor, dan tentu saja emak memarahi kedua kakakku karena meninggalkanku sendirian. Siangnya orang-orang yang akan pergi ke sawah bergosip. Ada orang dari desa sebelah yang biasa menjadi kodok di malam hari melihat Bilastri. Namanya Pak Abdul. Dia tidak tahu kalau Bilastri ini sudah meninggal. Malam itu dia melihat Bilastri sedang duduk di bangku depan warungnya. Pak Abdul bertanya, "Kenapa malam-malam duduk di depan warung?" Bil menjawab, "Tidak apa-apa," sambil suaranya yang ngidung-ngidung itu berdendang. Gitu ya, merasa ada yang aneh, Pak Abdul tidak bertanya lagi. Perasaannya mulai takut, dan dia bertanya-tanya, "Kenapa suara Bil Astri jadi ngidung begitu?" Tanpa pikir panjang, Pak Abdul langsung lari saat itu juga. Setelah mendengar cerita dari Pak Abdul. Beberapa warga juga mulai menceritakan pengalaman yang serupa. Ternyata beberapa warga juga pernah dicegat oleh Bik di jalanan. Dan dia sering menakut-nakuti warga. Sejak saat itu, pokoknya menjelang maghrib warga sudah ada sudah tidak ada yang mau beraktivitas keluar rumah. Mereka takut bertemu dengan Bik Keadaan desa saat itu benar-benar sepi dan mencekam Beberapa hari kemudian Bapak akhirnya pulang bersama kakek Mulanya kakek memagari rumah agar tidak diganggu Lalu setiap maghrib kakek akan pergi ke makam Bik Lastri Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan kakek di sana Malam harinya setiap jam 12 malam dan jam 3 subuh kakek akan kembali ke makam Dan hal itu terus-terusan dilakukan hingga 40 hari kematiannya Lastri Karena menurut kakek Gangguan pada keluarga akan tetap datang sampai 40 hari Tapi tidak dengan warga sekitar Gangguan akan tetap ada sampai di hari yang ke-100 Mengetahui hal itu warga mulai beraktivitas seperti biasa. Warga desa tidak tahu kalau gangguan listrik akan berhenti setelah 100 harinya. Mereka yang biasa mencari kodok atau mencari ikan kini berani keluar malam lagi. Namun alih-alih mendapat kodok, ada salah satu warga yang suatu malam malah bertemu dengan Bilastri. Pak Kardi Malam itu, dia berniat mencari kodok. Di tengah perjalanan, dia melihat seorang perempuan sedang berdiri. Perempuan itu terlihat memakai kebaya berwarna putih, rambutnya panjang menjuntai sampai kaki, dan dia sedang menggendong bayi. Aneh, pikir Pak Kardi. Kenapa jam segini ada perempuan yang sedang menggendong bayi dan diam di tepi jalan? Bukannya pergi, karena penasaran, Pak Kardi malah menghampiri perempuan itu. Semakin didekati, semakin terdengar suara bayi menangis. Setelah saling berhadapan, Pak Kardi mengarahkan obor ke arah perempuan itu, dan tiba-tiba saja bayi yang digendong perempuan itu menangis keras sekali dan terlihat sangat merah berlumuran darah. Tentu saja Pak Kardi yang melihatnya langsung berlari ketakutan. Besoknya seperti biasa orang-orang yang akan pergi ke sawah mulai bercerita tentang Pak Kardi, yang bertemu dengan Bik Lastri yang sedang menggendong bayi. Hal ini tentu saja, sampai di telinga Pak Dendi. Tapi sebagai suaminya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mendoakan istri dan anaknya tenang di alam sana. Berbeda dengan Bu Marni. Dia yang mendengar bahwa Bik Lastri menghantui warga desa sambil menggendong bayi, malah kelihatan sangat senang sekali. Setelah kematian Bik Lastri, dia menjadi orang yang sangat bahagia. Karena memang tujuannya untuk menyingkirkan Bill sudah berhasil. Memang, dialah orang yang telah mengirim guna-guna pada Bill Lastri. Hanya karena tak ingin melihat Bill melahirkan bayi yang akan membuat suaminya berpaling, dia tega mengirim guna-guna pada Bill Lastri dan bayinya yang malang. Makanya, kakek sangat membenci Bu Marni. Bahkan saat itu, kakek datang melabrak Bu Marni. Kakek bilang, "Jika satu kali saja dia bertemu Bu Marni, maka dia akan membuat Bu Marni merasakan hal yang sama, seperti yang dialami oleh Pi Lastri. Ancaman dari kakek membuat Bu Marni tidak pernah keluar rumah lagi, dan menurut tetangganya, Bu Marni sejak saat itu dia benar-benar menutup dirinya." Dari semua orang. Selain takut, dia juga mungkin malu karena semua orang kini sudah tahu kalau dialah yang sudah berbuat jahat pada Lasri Hari berikutnya, seperti biasa tepat setelah maghrib (jam 12 malam) dan jam 3 pagi, kakek selalu mendatangi makamnya Lasri Ternyata memang benar seperti apa yang dikatakan warga Bahwa Bik Lastri itu sudah melahirkan di dalam kubur Malam itu di hadapan makam Bik Lastri Kakek berdoa Namun tiba-tiba muncul kepulan asap dari tanah kuburannya Jangan ganggu anakku Dengan suara yang lirih Bila Sri menangis, enggak, aku enggak akan ganggu kamu sama anak kamu, tapi satu permintaanku: jangan ganggu warga desa, kasihan mereka ketakutan. Aku enggak terima mati dalam keadaan seperti ini. Kasihan anakku, enggak bisa dilahirkan ke dunia. Apa salahku dan anakku? balas Bik Lastri dengan suara tangisan. Lalu tiba-tiba suasana malam itu menjadi hening dan Bik Lastri menghilang. Setelah kejadian itu setiap kakek pergi ke makam dia tidak pernah lagi bertemu dengan Bik Lastri. Tapi warga sekitar masih tetap dihantui oleh Bik Lastri yang sedang menggendong bayinya. Hingga akhirnya pada satu malam kakek memberi tanda di makam Bi Lastri dengan benang kasur Aku tidak begitu mengerti tapi menurut kakek benang kasur itu akan menunjukkan kemana bi Lastri pergi setiap malamnya Paginya kakek mengecek benang kasur tersebut Dia mengikuti kemana benang kasur itu berhenti Ternyata Benang kasurnya berhenti di sebuah warung yang menjual buah-buahan. Dan tempatnya itu cukup jauh. Kenapa benangnya bisa cukup? Karena kakek menyambungkannya dengan banyak gulungan benang kasur. Jadi sejauh apapun jarak Bilastri pergi, benangnya akan cukup. Siang itu, kakek mengunjungi warung itu. Kakek bertanya pada pemilik warung, apa dia sering ditakut-takuti oleh Bi Lastri? Pemilik warung itu bilang kalau dia tidak pernah ditakut-takuti oleh Bi Lastri. Tapi dia mengaku sering sekali kehilangan buah pisang. Setiap pagi ketika membuka warung, sudah pasti akan ada satu sisir pisang yang hilang dan itu akan terjadi setiap harinya. Lalu kakek menjelaskan bahwa pisang itu diambil oleh Bik Lastri. Dan kakek ingin membayar kerugian buah pisang yang sering hilang itu. Tapi si pemilik warung bilang tidak usah membayar. Dia sudah mengikhlaskannya. Menurut kakek memang ketika mengecek makam Bik Lastri, di sana selalu banyak sekali tercecer kulit pisang. Karena memang setelah Bik Lastri melahirkan di dalam kubur Dia sering mengambil pisang itu untuk memberi makan anaknya Karena teror dari Bik Lastri tidak berhenti Akhirnya warga desa mendesak kakek Agar cepat-cepat membereskan masalah ini Di hari ke-100 Di jam 12 malam Kakek datang ke makam seperti biasa kayak mau nyareatan ke makamnya bi lastri Maaf aku nggak tahu bahasa nya nyareatan ya intinya mendoakan gitulah Nah sebelum ke akhir cerita jadi aku Gambarkan situasi makamnya ya jadi tepat di sebelah pemakaman itu ada sebuah kolam air kolamnya itu sangat jernih dan di samping kolam itu ada batu berwarna hitam besar sekali. Malam itu kakek merasa heran karena seingatnya kalau di samping kolam seharusnya batunya tidak sebesar itu. Tapi saat itu walaupun pencahayaannya hanya dengan obor, tapi kakek bisa melihat bayangan batu hitam itu semakin membesar. Karena sangat penasaran, kakek menghampiri dan menginjaknya. Aneh sekali. Karena ketika diinjak, batu itu tidak keras seperti batu pada umumnya. Batu itu hidup dan seperti bernafas, dan itu sangat terasa ketika kakek menginjaknya dengan tidak menggunakan alas kaki. Setelah diamati, ternyata kakek menginjak ular, tapi tidak masuk akal karena tubuh ular itu sangat besar sekali dan warnanya benar-benar sangat hitam. Jangan ganggu. Aku kesini cuma mau nyareatan lalu kakek kembali lagi ke makam Bill Lastri dan berdoa di sana. Malam itu Bill Lastri menampakkan dirinya pada kakek, tangisannya sangat liri. Yang ikhlas, jangan mengganggu lagi. Kamu sekarang sudah beda alam. Maaf dulu. Aku nggak bisa nolong kamu pas kamu sakit. Sekarang kakek doain yang tenang di sana. Tangisan Mbak Lastri mulai menghilang dan sosoknya benar-benar pergi. Teror Mbak Lastri pun berakhir setelah 100 hari. Namun sampai saat ini, sampai treat ini ditulis, Mbak Lastri masih sering melihatkan dirinya dengan memakai kebaya berwarna putih sambil menggendong bayinya Dia masih menghantui desa itu Oh ya, sampai sekarang pun makam Bik Lastri dikeramatkan dan tidak ada yang berani datang ke sana Sebenarnya masih banyak cerita seram di desa itu Kalau kalian suka, lain kali aku bikinkan treat horornya Terima kasih Baik, terima kasih kepada... Uh, cumi garing atas street horornya ya jadi mas cumi garing atau mbak cumi garing ini menceritakan teror yang terjadi di desanya di tahun 80an ya cukup menyeramkan ya tapi saya memang pernah mendengar ya ketika ada seorang perempuan yang hamil dan meninggal bersama kandungannya itu memang sering di, di di daerah makamnya itu pasti ada satu atau dua lah kulit pisang entah itu mitos atau enggak tapi itu memang katanya orang-orang tua zaman dulu mesti kayak gitu jadi kan bayinya nggak mungkin bisa dilahirin tuh karena udah mati di dalam juga Oke, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Semoga kalian suka. Selamat siang dan selamat beristirahat.